Gak ada yang bisa memperlakukan aku sespesial kamu dan sesenang kamu. Kamu paling spesial. Aku sayang banget sama kamu. Kenal. Kenal ya. Siapa ya? Siapa ya? Aku janji gak akan ninggalin kamu lagi. Kasian. Siapa guys? Kasian. Hubungan asmara Fujianti Utami alias Fuji dengan Tarik Halilintar telah lama kandas setelah satu tahun berpacaran. Namun baru-baru ini, adik Fadli Faisal itu diduga menyindir sang mantan kekasihnya lewat video parodi. Dalam video yang diposting ulang oleh akun TikTok @kupunyamila_analifuji, terlihat Fuji sedang menyantap makanan di sebuah resto. Fuji tampak memegang lauk yang berada di piringnya. Ia lalu berbicara seolah-olah sebagai lelaki bermulut manis atau dikenal lelaki buaya. Gak ada yang bisa memperlakukan aku sespesial kamu, kamu paling spesial, aku sayang banget sama kamu. Aku janji gak akan ninggalin kamu lagi, ucap Fuji sembari memberikan kecupan pada lauk berbumbu kecoklatan di tangannya. Dalam keterangan pada unggahan tersebut pun terlihat emoji buaya. Tambahin kis kata-kata buaya, tulis keterangan pada video tersebut. Unggahan itu sontak menuai beragam komentar. Tak sedikit publik yang menduga jika Fuji tengah menyindir Tarik Halilintar. Sementara itu, Fuji justru terlihat santai seolah tak ingin menanggapi lebih lanjut teman-temannya. Alhasil beberapa warganet menduga bila Fuji sedang menyindir mantan kekasihnya, Tarik Halilintar. Terlebih usai putus darinya, adik Atta Halilintar itu kini dikabarkan tengah dekat dengan Alia Masai. Ibu Pratama Arhan keceplosan singgung Fuji dan Asnawi Mangkualam. Ibu Pratama Arhan keceplosan meneriakan nama Fuji dan Asnawi Mangkualam saat menonton leg kedua Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Sejumlah kerabat tampaknya tidak lagi merahasiakan kedekatan Fuji dengan kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Sebelumnya, kerabat Fuji yang bernama Colin Java Pratna membocorkan pertemuan mantan pacar Tarik Halilintar itu dengan Asnawi Mangkualam. Berdasarkan waktu unggahan Colin Java Pratna, Fuji dan Asnawi Mangkualam bertemu usai Timnas Indonesia menjamu Brunei Darussalam pada Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Goal, bunyi caption singkat yang disertakan Colin Java Pratna. Selain kerabat Fuji, kerabat Asnawi Mangkualam juga ikut membocorkan kedekatan hubungan keduanya. Dari unggahan yang beredar, Ibu Pratama Arhan keceplosan meneriakan nama Fuji dan Asnawi Mangkualam saat menonton leg kedua Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam pada Selasa. Tanggal 17 Oktober tahun 2023, via layar kaca. Asnawi, tutur Ibu Pratama Arhan, surati. Alih-alih meneriakan nama Asnawi Mangkualam dengan lengkap, Ibu Pratama Arhan malah menyambungkannya dengan nama Fuji. Mangku Fuji, sabung Ibu Pratama Arhan. Cuplikan unggahan video Ibunda Pratama Arhan teriak menyebut nama Fuji dan Asnawi Mangkualam ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 237.000 jumlah tayangan. Dengarkan apa? Tulis akun TikTok @kupunyamila_analifuji. Ditilik pada Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam.